bedanya kalian sama dia? Lepas! Lepas! Hey, masa bukan sehari lagi loh. Udah macem-macem ya. Bodoh kalian. Ketawanya beda ya. Ini apa, Ron? Ini sesak cinta. Ada pada diri dia. Saya belum puas kalau dia belum mati. Ini sosok itu ya. Gak ada satu orang pun yang bisa menghalangi saya. Ada jin, ada makhluk halus yang agama, ada nenek-nenek juga yang menembang. Kukunya panjang-panjang. Bukannya sih. Oh, dia sosoknya ada panjang gitu ya. Ini santetnya bukan cuma satu doang, apa ada yang banyak? Ada iya, tadi Roy bilang, jadi dia sering ngirim santet bukan cuma ke satu orang karena pekerjaannya di dunia malam. Yeah. Dia sering ngelakuin itu untuk menjahat, itu menyerang orang lain. Saya netralisir dulu, Roy. Iya, saya akan masuk ke dalam pikirannya. Ada di satu tempat, Bay. Kayak semacam di hutan semak belukar gitu. Ada tempat pembuangan jenazah ya. Hutan. Ini sebenarnya udah nyampur-nyampur ya. Jadi nggak murni sari doang. Jangan-jangan dia melawan santet, dia banyak orang. Pakai ini, pakai jin juga untuk ngiringin santet ini ya. Lihat banyak sini sih sebenarnya, dan dia wow, dia pelaku juga sebenarnya. Ternyata ada yang ditutupin banyak banget. Saya lihat di kepala saya juga ada mas-mas memperkosa seorang korban. Jadi sebenarnya dia ada nyuruh orang juga untuk perkosa korban orang lain, temennya PSK supaya mati gitu. Jadi sang supirnya itu, supir truknya itu ngebuang jenazahnya di hutan. Oh wow, Cheryl emang bener-bener selain ngirim santet, dia juga temen-temennya gitu loh yang PSK. Wow. Itu yang saya baca di sini. Jadi ya kenapa dia disukain sama banyak makhluk halus? Karena dia juga melakukan kejahatan. Iya. Sini saya lihat ada, iya saya lihat di sini ada supir truk. Kemudian memperkosa seseorang perempuan PSK dulu. Aduh. Kemudian dibuang dengan ditusuk 12 tusukan di hutan semak belukar. Saya harus ambil jimatnya. Ini beda lagi loh, Ray. Iya, emang. Apa ya? Gerakannya juga tuh. Kayak kera. Saya lihat di sini juga ada nenek-nenek. Kukunya panjang. Lepasin saya. Saya butuh jimatnya di Andy sekarang untuk saya bakar. Di bawah nggak tapi jimatnya? Ada di mana, jimat? Jimat.
Dia bawa cinta, cuma gak dibawa. Waktu dia datang dia bawa apa gitu? Di belakang ada gak? Tasnya, kantongnya, tas apa? Tolong diambilin deh, bawa kesini. Harus enjoy. Pasin saya! Ini yang dia bawa? Iya, di dalam tasnya. Ada di tasnya. Serius, gila. Ini rumah kamu kan? Jin, siapapun kamu itu. Jangan bunuh saya, tidak salah! Saya akan bakar semua ini. Dasar! Bye. Manusia! Kau bakar deh. Tunggu. Kamu lihat tuh ya. Ini anda bisa buka nggak nih sedikit? Lihat nih ya. Kamu lihat baik-baik. Kau taruh di situ aja nggak apa-apa. Biarin, gue bakar lo. Jangan dibakar! Saya gak bakal ganggu! Gila. Hancurin semuanya. Hati-hati. Oh, enggak apa-apa, Mbak. Kaget aja. Kamu tuh itu ada yang lepas dari situ ya, Ra? Iya. Begitu itu meledak ini langsung lebih tenang loh. Iya, justru keluar makhluk halusnya. Itu dia terikat sama jimat ini. Iya. Jadi sekarang kita udah keluarin jimatnya. Akhirnya ya, Bay. Mau sebakar lagi enggak? Dia keluar gitu loh, dia ada sesuatu yang mas, keluar. Kamu mesti ngelihat masih ada itunya, Ron. Takutnya masih ada, emang harus jadi abu banget. Harus habis ya? Iya, jangan sampai putih-putihnya itu tuh masih ada. Pelan-pelan mas, Bay. Hati-hati mas, Bay. Nah putih-putihnya itu tuh. Pokoknya sampai hitam semua. Takutnya dalam-dalamnya... Masih ada ya? Oh, jimat-jimatnya. Begitu langsung apinya meleduk. Awas. Saya udah. Saya ngerasain. Oh. Saya kayak denger sesuatu deh. Sama saya juga. Dengar apa, Bay? Saya juga dengar. Sepertinya kita udah bisa buka plasternya, apa? Lakbannya. Gunting. Meleduk gitu ya. Ini udah sadar. Udah serius, udah ini tenang. Udah. Saya yakin udah gak apa-apa. Kasih minum dia deh. Iya. Minum. Saya gak tahu. Kasih air dulu. Saya minta aja, saya juga ya. Tapi kain hitamnya nggak usah dibuka kali ya. Tangannya aja deh, itu mah nggak usah semua, takutnya kumat lagi. Iya. Udah, biarin aja gitu. Ini kita minum dulu ya, Mbak. Istighfar. Minum. Iya, minum yuk. Belak. Dia udah sadar. Nih. Apa? Abis ini apa? Mbak, iya. Mbak, jangan gerak dulu. Tenang dulu. Minum yang banyak. Biarin aja. Udah biarin. Boleh maju. Thank you. Roy. Boleh dijelasin nggak tadi kejadian apa sebenarnya dia sampai begitu marah, ngamuk, terus ini waktu kita bakar jimatnya ada yang meledak seolah-olah ada yang keluar dari dalam situ. Apa yang kamu lihat, Roy? Jadi si
Mbak Sherry tadi sadar gak sih kamu membuat kekacauan loh? Hampir semuanya terluka di sini ya. Dan saya tahu ini bukan kemauan dari Mbak Sherly, tapi di sini Mbak Sherly ternyata kamu jadi nyawanya tuh terancam sebenarnya. Gitu, kamu harus nebus segala dosa-dosa teman-teman kamu yang udah kamu jahatin. Saya ngelihat sampai teman PSK kamu, kamu jahatin juga. Ada banyak kayak korbannya ya. Kamu kayak nggak sadar sebenernya gitu. Iya mas, terus caranya gimana? Dia masih menghantui saya gitu mas. Iya, jadi masih dihantui, banyak beribadah deh. Soalnya aku ngeliat kamu harus ibadah yang kenceng dan benar-benar harus apa namanya berbuat kebaikan, tapi dalam konteks udah nebus yang dulu gitu. Semoga amal ibadahnya setiap kali kamu ngelakuin kebaikan, kamu ngomong gini, semoga amal ibadah saya bisa nutupin yang kemarin-kemarin gitu. Shirley tadi bawa apa ini sebenarnya? Begitu kita bakar soalnya ada yang meledak dari situ. Itu pegangan saya, mas. Apa isi? Mungkin biar nggak digangguin ya sama setan, sama arwah-arwah yang mbak itu kali ya. Pegangan buat apa ya? Nggak tahu. Dari sana, mas, saya suruh megang ini aja gitu. Karena saya minta, saya selalu diganggu. Nggak pernah ngebuka isinya apa? Nggak. Sebenarnya tadi tuh isinya bener-bener kayak tanah kuburan.